Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat, lingkun ratai, salam sujud kerendai melempang. Adil kata lino, bacarmin ke surga, basengat kujubata. Salam om salastu, namo budaya, salam kebajikan. Rahayu, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, selaku Gubernur Kalimantan Tengah, menghimbau pemerintah kabupaten dan pemerintah kota untuk mengkaji kembali bersama-sama dengan lembaga dan tokoh agama masing-masing terkait dengan kegiatan dan fungsi rumah ibadah serta mekanisme pelaksanaan ibadah yang didasarkan pada peta zonasi atau status masing-masing satuan, kecamatan hingga tingkat desa dan kelurahan, RT dan RW di mana rumah ibadah berada, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan himbauan ormas keagamaan, dengan harapan semua unsur agama dapat melakukan upaya di antaranya berdoa dan beribadah senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar virus corona segera berlalu. Akhirnya saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah 2020 Miladiah bagi seluruh umat Islam di Kalimantan Tengah. Mari kita perbanyak amal ibadah dan khususnya sedekah di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan berkah. Kepada umat beragama lainnya, mari kita tingkatkan rasa persaudaraan dan toleransi demi terwujudnya Kalimantan Tengah yang damai dan berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.